السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله شكر بر الله سبحانه وتعالى. Malam berbahagia ini dapat kita sambung kembali kuliah pengajian kita. Di atas sekalian, kita berada malam ini pada 22 Rejab, yang mana terkenal dalam dairi Islam dan juga berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa yang agung yang jatuh pada 27 Rejab, yakni peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana seringkali kita ulang, kita sebut, kita ambil iktibar daripada pengajaran peristiwa tersebut kerana kita merupakan antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memahami dan meyakini serta kita menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbelah bahagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik, satu hari Anas bin Malik tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Anas ni dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat ni?" Ditanya soalan macam tu. Tujuan apa ditanya ni? Satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak kita ambil pengajaran. Allah nak kita ambil istifadah. Bukan saja-saja berlaku cerita ni, tapi Allah nak kita ni umat Nabi ambil iktibar. "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bilanya berlaku kiamat ni?" Bila Anas tanya macam tu, Nabi dia tak bagi jawapan. Malahan Nabi tanya dia balik, "Ma'adatta lissa'ah?" Nabi tanya dia. Dia tanya Nabi bila berlaku kiamat. Nabi tanya dia balik, "Hang buat persiapan apa nak hadapi kiamat?" Dia tanya Nabi bila berlaku. Nabi tanya dia, "Hang buat persiapan apa? Mana amalan apa yang hang dah buat untuk menghadapi kiamat?" Tuan-tuan, Anas bin Malik ni dalam jawapan dia, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni sembahyang pun tak setara mana, sedekah pun tak setara mana, amalan lain pun tak setara mana." Tetapi dia kata, Anas ni dia fikir mungkinlah inilah amalan terbaik dia. Dia kata, "Tapi aku ni ya Rasulullah, aku sayang dan aku cinta kepada kamu melebihi apa yang ada dalam dunia ini." Makna dunia bukan galang ganti dia. Kalau ditukarkan cinta dan sayang dia, Anas ini, kepada Nabi dengan segala kemewahan 7 petala langit dan 7 petala bumi, "Aku pilih cinta dan sayang aku pada engkau ya Rasulullah." Nabi kata berkat dia, Nabi kata, "Ya Anas, al-mar'u ma'a man ahabba." Tuan-tuan, sebut sekali, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Tu Nabi sebut dekat dia, "Ya Anas, al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu dia akan duduk dalam syurga bersama dengan orang yang dia kasih. Makna Nabi nak cerita dekat Anas, "Hang sayang dekat aku, hang cinta dekat aku,
melebihi apa yang alam dunia ni hang akan bersama-sama dengan aku dalam syurga kelak. Tuan-tuan, hadis ni tak terhenti cerita ni kepada Anas saja, tetapi kepada kita sebagai umat Nabi SAW yang berlaku peristiwa ini sebagai ibrah dan pengajaran yang kita ambil. Makna nak cerita, siapa yang kasih, siapa yang sayang dekat Nabi SAW, Nabi jamin bersama-sama dia di dalam syurga. Jadi disebabkan kasih, cinta, rindu kita kepada Nabi SAW, malam ni kita nak sebut beberapa perkara peripenting kita mengenali diri Nabi. Siapa dia Nabi ni? Hebat tak mana orang dia? No? Sampai Allah Ta'ala angkat hanya seorang Nabi untuk ke Sidratul Muntaha, untuk ke langit. Bertemu dengan Allah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetamu Allah yang teragung. Kita sekalian, malam ni kita akan baca sepotong hadis dari riwayat daripada Anas bin Malik. Hadis kursi. Hadis kursi, auhallahu ila Musa nabiyyi bani Israila annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhu an-nara. Qala wa man ahmadu? قال يا ربي ومن أحمد؟ قال ما خلقت خلقا أكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض إن الجنة محرمة على جميع خلق حتى يدخلها هو وأمته. قال ومن أمته؟ قال الحامدون يحمدون صعودا وحبوطا وعلى كل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال اجعلني نبيا تلك الأمة. قال نبيها منها. قال اجعلني من أمة هذا النبي. قال استقدمت واستأخرت ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis ini riwayat daripada Anas bin Malik. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Tak diturunkan ke dunia lagi. Allah sudah perkenalkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Malahan Nabi-Nabi yang terdahulu menyeru umat dia untuk beriman kepada Allah dan memperkenalkan penghulu segala Rasul yang bakal lahir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi terdahulu mengajak umat dia meyakini dan beriman tentang kelahiran penghulu segala Rasul. Beriman dengan Nabi mereka dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa." Allah panggil Nabi Musa. Allah firmankan kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel, yang mana Musa ini dihantarkan kepada golongan Bani Israel. "Nahu man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhu an-nara." Allah Taala sebut kepada Nabi Musa, sesiapa yang engkar, jahid, yang menolak, yang tak mau pakai, yang tak beriman, yang rasa leceh, bi ahmada, dengan segala bentuk perkara yang aku turunkan kepada Muhammad. Makna siapa tolak Muhammad, siapa tolak syariat Muhammad, siapa tak mau pakai bentuk, segala bentuk hukum halal haram yang dibawa oleh Muhammad. Sesiapa yang tidak mahu ikut contoh tauladan dunia akhirat yang dibawa, yang dibicarakan oleh Muhammad, Allah Ta'ala sebut, adkhaltuhun nara. Akhirat besok, mereka ini semua akan dihumbankan masuk ke dalam lubang neraka. Oh dia, tuan-tuan. Amaran yang cukup keras daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Muhammad merupakan penghulu segala Rasul, kekasih Allah Azza wa Jalla. Qala wa man qala ya rabbi wa man ahmadu. Tuan-tuan, nama ni Ahmad, Muhammad,
dia ada beberapa tafsiran para ulama. Setengah kata Ahmad ini nama kemuliaan di langit. Ahmad, ya, yang terpuji. Sebab apa? Sebab Nabi ni adalah antara manusia yang paling banyak bertasbih kepada Allah, bertahmid, memulia dan menyucikan zat dan sifat Allah ni. Makna tak ada siapa boleh tanding Nabi SAW. Jadi Allah angkat kemuliaan di langit. Semua golongan langit panggil dengan nisbah nama Ahmad. Muhammad siapa? Muhammad nama di bumi. Bila dimuliakan di langit, Allah peragungkan nama Nabi kita di bumi dengan Muhammad, supaya manusia memuliakan dia di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab dia memuliakan Allah dan menjadi sebutan nama Ahmad itu di langit. Allah mengagung dan memuliakan nama Muhammad ini di bumi. Dan nama ini tidak pernah digunapakai oleh mana-mana manusia semenjak zaman Nabi Adam AS. Dan terbayangkan, daripada zaman Nabi Adam AS, berapa kurun punya lama, ratusan ribu tahun sampailah zaman Nabi Isa AS, masuk akal tak? Seorang manusia pun tak ada nama Muhammad. Ini hebat yang Allah simpan ni. Allah simpan kemuliaan hanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para Nabi pun nama Muhammad ni, Ahmad ni seorang ni. Tentu. Kehebatan dia. Jadi kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sesiapa yang ingkar, tak mau pakai, menolak keimanan, menolak hukum hakam, apa yang Muhammad bawa ini, Ahmad bawa ini, akhirat besok dihumbankan ke dalam lubang neraka. Nabi Musa pun tanya, qala ya rabbi wa man ahmadu, ya Allah, Ahmad ni siapa? Muhammad nisbah nama Nabi di atas muka dunia kerana semua makhluk mengagung dan memuliakan dia. Ahmad nama di langit sebab semua makhluk di langit mengagung dan memuliakan dia, sebab dia antara manusia yang paling banyak bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Tuan-tuan, Nabi Musa tanya, ya Rabbi wa man ahmadu, ya Allah, Ahmad ni siapa? Ahmad ke, Muhammad ke, Taha ke, Yasin ke, Mustafa ke, Al-Hashir ke, Al-Mahi, semua ni nama-nama nisbah kemuliaan bagi batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama kata Taha pun nama bagi Nabi, Mustafa pun gelaran mulia bagi Nabi, Al-Hashir, Al-Mahi, semua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah SWT berfirman, qala, bila Nabi Musa tanya, Ahmad siapa? Qala ma khalaqtu khalqan akram alayya minhu. Tidak pernah aku cipta mana-mana makhluk di kalangan manusia semulia dia. Allah Rabbi. Tak pernah aku cipta di kalangan makhluk orang semulia dia. Sebab tu Nabi sebutlah hadis dia antara lain, ma min nabiyyin yawma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i wala fakhra. Nabi kata tak ada seorang nabi pun, apatah lagi kita, apatah lagi manusia biasa, tiada seorang nabi pun yang diutus ke dunia ini, adama faman siwahu, bermula pada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah Nabi Isa alaihi salam. Nabi sebut kata apa? Illa tahta liwa'i. Semua para anbiya yang Allah utus ke dunia berada di bawah naungan kemuliaan tangan aku. Wala fakhra, bukan aku nak bermegah, kata Nabi. Bukan nak memuji diri, bukan nak takabur, tetapi hakikatnya kesemua nabi diutuskan ke dunia, semua mereka akhirat kelak berada di bawah naungan kemuliaan aku. Oh dia, tuan-tuan, ni ketinggian darjat Nabi kita. Ni kehebatan dia. Kita ni berada di akhir zaman di bawah naungan penghulu segala rasul. Makna Nabi lain pun duduk bawah naungan kemuliaan Nabi kita. Ma min nabiyyin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Tak ada seorang Nabi pun, sama ada bermula Adam AS sampai zaman Nabi Isa, dilahirkan Nabi Isa, kesemua mereka berada di bawah naungan kemuliaan aku.
Wala fakhra, bukan aku nak bermegah, kata Nabi. Nak menunjuk-nunjuk dah. Itulah hakikat diri aku yang Allah cipta. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka dalam beberapa kitab, kitab hadis Abi Daud At-Tibrani, ada orang kata hadis ni dhaif. Tuan-tuan, dhaif pun hadis. Yang menyebabkan dhaif itu hanya perawi. Itu pun kalau ada hadis yang lain yang sahih, makna dia lebih kurang sama, hadis itu tidak lagi menjadi dhaif, diangkat martabat menjadi hasan. Dan juga hadis dhaif selagi mana tidak menjadi hujah hukum hakam ataupun menjadi hujah kepada akidah. Nah, kalau mencerita tentang fadail, kemuliaan Nabi, tafadhal, sila, tak ada masalah. Ulama berselisih mengatakan hanya hadis dhaif ini tidak boleh menjadikan hujah hukum dan juga hujah di surah akidah. Banyak hadis sekarang ni tuan-tuan yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi, sama ada sunan At-Tirmizi, Abu Dawud, Abu Nu'aim, At-Tibrani, Imam Ahmad, banyak dinukilkan masuk hadis yang dhaif. Dan orang yang tak faham ni bab hadis ni, dia sebut dhaif dia tolak, tolak hadis tu tuan-tuan yang buat main. Yang tak boleh pakai hadis maudhu', hadis yang direka. Hadis dhaif dia tetap bertabat hadis. Tentang kenapa faham tu? Setengah orang lain dhaif tak boleh pakai. Woi, hadis wey. Dhaif tu merupakan hadis. Tak mau pakai dapat siapa? Oh, dia kata dhaif. Dhaif yang ditolak oleh sebahagian ulama untuk berhujah di sudut akidah dan hukum hakam halal haram. Itu saja. Okey. Ya sekalian, kalau kita rujuk tengok banyak hadis lah cerita. Ada hadis yang sahih dan sebagainya. Nabi sebut dalam hadis dia, "Kuntu awwalul anbiya'i khalqan wa akhiruhum ba'san." Aku ni nabi pertama yang Allah cipta. Mana sebelum Nabi Adam tu Muhammad dah ada. Tetapi belum dilahirkan, diturun ke dunia. Sebab itulah kita cek dalam hadis Imam Abu Dawud, ada menceritakan, dikisahkan bagaimana ketika Adam diturunkan daripada syurga. Orang tanya, syurga ni syurga mana? Kan kisah Nabi Adam dan Hawa itu ada sepohon pokok larangan yang tidak boleh dihampiri. Syurga apa jenis boleh larang-larang ni? Yang tak tahu syurga ni nak apa semua boleh. Kalau tuan-tuan buka lah tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Qisasul Anbiya, dia kata syurga itu darul ibtila, yang Allah cipta khusus untuk Adam dan Hawa sebagai satu perancangan susun galur untuk lahirnya manusia ke dunia. Sebab Allah dah kata dekat Nabi Adam, dan Allah berfirman hadis kursi, laulaka ya laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan kerana engkau, wahai Muhammad, kalau bukan kerana engkau, aku tak cipta 7 tala langit dan 7 tala bumi. Termasuk Adam. Aku tak akan cipta. Ada sebuah hadis lagi Allah sebut, laulaka ma khalaqtu Adam. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak cipta Nabi Adam. Tuan-tuan, ni nak tunjuk betapa susun galur dunia ini. Kemuliaan dia terletak pada Nabi. Maka dia panggil darul ibtila. Syurga itu hanya khusus untuk Adam dan Hawa untuk diturunkan ke muka dunia ini. Untuk adanya susun galur para anbiya dan di penghujung dunia lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut waktu mana Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam. No. Turun tu Nabi Adam sujud. Ayat dia doa Nabi Adam ada dalam surah Al-Baqarah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Nabi Adam bukan buat dosa tuan-tuan, aku bersalah. Nabi ni maksum, bukan ada dosa. Tapi dia rasa dia bersalah. Ya Allah, aku pohon pengampunan. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, dah buat salah. Ya Allah. Dalam hadis Abu Daud menceritakan bagaimana waktu Adam sujud minta ampun ke Allah, Nabi Adam sebut, ya Allah, ampunlah dosa aku, kesalahan aku, kesilapan aku. Dengan kemuliaan Muhammad. Tu dia. Kalau bahasa kita lah, bahasa cakap kita, Nabi Adam ni guna kabel. Nah. Dengan kemuliaan Muhammad, pohon kesilapan aku ini diampunkan dengan kemuliaan Muhammad. Allah tanya Nabi Adam, daripada mana
engkau dapat menyebut nama Muhammad ini. Nabi Adam kata apa? Sewaktu aku diturunkan dari syurga ke dunia, aku terpandang ke arah arasy. Di sana terpahat nama Muhammad beriringan dengan namamu, ya Allah. Kalau dia manusia biasa, mana mungkin nama dia boleh beriringan dengan namamu? Ini tentu manusia yang paling hebat di sisimu, ya Allah. Hujah Nabi Adam. Sebab tu hadis ni sebut tadi. Katabtu ismahu ma'asmi fil arshi qabla an akhluqa as-samawati wal ard. Allah sebut dekat Nabi Musa, aku catat nama Muhammad beriringan dengan namaku di arasy sebelum aku cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Rupanya di arasy terpahat 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah, berakhir dengan kalimah Allah, Muhammadan Rasulullah. Mana nama Allah dengan nama Muhammad tu duduk beriringan, dekat-dekat. Ni tuan-tuan eh, tengokkan masjid pun ada. Kan? Orang bubur dekat rumah pun ada Allah Muhammad dan sebagainya. Kalau orang tanya ni, ambil cerita pada mana ni, duk bubur di masjid, di rumah, tempat ibadah, di surau, semua ada Allah Muhammad. Ayat Quran, Allah ada Muhammad, ada duduk sebelah. Ha, inilah kisah dia. Inilah pengajaran dia. Nabi kata, aku dicipta. Yang pertama, Nabi sebut lagi, Adam bainal jasad warruh. Waktu aku dicipta, Adam, Nabi Adam AS, jasad dengan roh tak berjantum lagi. Aku dah ada. Itu dia. Bukti dia banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk sedikit. Hadis pun banyak. Dalam Al-Quran pun ada banyak sandaran, tafsiran para ulama. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bila Nabi Musa tanya, qala wa man ahmadu, qala ya Rabbi wa man ahmadu, siapa Ahmad itu? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tak pernah aku cipta mana-mana manusia ataupun penciptaan dalam muka dunia ini terlebih mulia daripada dia. Kata bismahu ma'asmi fil arshi qabla an akhluqa as-samawati wal ard. Aku catat nama dia di arasy. Beriringan dengan namaku sebelum aku cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dua kalimah syahadah ada di arasy kata ulama. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Sehinggakan kemuncaknya kata Allah, diharamkan mana-mana manusia masuk syurga selagi mana Muhammad tak masuk dan umat dia masuk ikut belakang Nabi Muhammad, barulah umat Nabi lain dibenarkan masuk. Oh dia sampai tahap tu kemuliaan dia. Kemuncak kemuliaan, yang masuk syurga dahulu Nabi SAW, yang ikut dia kita, umat dia dulu, umat Nabi lain duduk belakang. Padahal umat Nabi lain tu dahulu dicipta, umur panjang pada kita, amal ibadah mereka lagi lama. Tapi pasal apa dapat kat kita ni, tuan-tuan? Ni kehebatan. Sampai satu peringkat, syurga, Muhammad kena masuk dulu. Allah Rabbi, ni kemuliaan. Kehebatan Nabi kita. Kesemua. Sebab itulah Anas bin Malik, tuan-tuan. Sebut bab syurga ni, Anas bin Malik, dia risau. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih At-Tirmizi, Anas di demam berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia minta, sa'altun Nabi SAW, ay yashfa'ali yawmal qiyamah, ya Rasulullah, boleh tak bagi syafa'at dekat aku hari kiamat besok? Tu tahu Anas bin Malik, orang yang duduk dengan Nabi semenjak umur 10 tahun. Amal ibadah ni tak ada tandingan lah. Yang khusus dapat doa Nabi, panjang umur, faqih, orang yang alim dalam agama, orang yang ramai anak, panjang umur, banyak harta. Nabi doa dekat Anas. Tara Anas tu, duk risau lagi. Dia kata, Rasulullah tolonglah bagi syafaat dekat aku. Boleh ke tak? Nabi kata, ana fa'ilun. Confirm, aku akan bagi. Aku akan bagi. Anas pun tanya, bila dah Nabi dah nak bagi syafaat di hari kiamat kelak, aina atlubuka, di mana nak boleh berjumpa esok ni? Tak, Anas pun risau. Kita semalam Jumaat jarang-jarang cik boleh melenggak senyum macam esok mati boleh masuk syurga tu. Jumaat pun jarang mai. Mengaji, tak dah.
Gagah-gagah tengok juga lah YouTube di rumah kan. Live tu boleh juga lah. Nyedak langsung. Korang panggil main masjid tu imam bubih mulut dah duk sebut. Main masjid, main jemaah. Nak jadi umat Nabi. Sekali kita nak berjarah ni ciri umat Muhammad ni. Wah jangan buat main ni. Nak pergi syurga duk belakang Nabi bukan mudah. Ada ciri dia. Anas kata, minta syurga. Nabi kata, ana fa'il. Aku bagi. Di mana nak cari kamu? Nabi kata apa? Utlubuni awal ma tatlubuni ala sirat. Pertama sekali cari aku, aku tunggu di depan titian sirat. Oh, checkpoint pertama. Tuan-tuan. Nak menentukan checkpoint pertama kita, ahli syurga, ahli neraka, tangpulah dulu. Nak terjun, terjun, terjun. Ha? Nabi sebutlah hadis dia. Ada yang lintas titian sirat tu, kalbarqi, macam mana kilat yang menyambar. Ada yang macam taufan. Macam ribut. 380 km sejam. Ada yang macam burung terbang. Ada yang macam kuda berlari. Ada yang macam manusia berjalan. Ada yang merangkak herat perut. Semua kena cengkok jatuh. Terjun ambil masuk dalam neraka jahanam. Titian sirat. Perjalanan ada 3,000 tahun. Digentang di atas. Dan di bawah dia neraka jahanam. Jatuh tu tetap pakai dah. Nabi tunggu di situ. Ya Rabbi salim, ya Rabbi salim, selamatkan umat aku, selamatkan. Lepaskanlah mereka, ya Allah. Nabi tunggu. Punya sayangnya Nabi dekat kita. Tuan-tuan. Ni. Ada contohlah hadis ni. Fa'illam alqaka ala sirat. Kalau tak sempat nak jumpa tang ni, nak jumpa tang mana? Atlubuni indal mizan. Cari aku di timbangan suratan amal. Aku tunggu situ. Trilion manusia, tuan-tuan. Bukan seorang dua. Kaki rapat berpijak dengan kaki, berselang paha dengan paha hari itu bangun. Nak cari Nabi macam mana? Tambah pula selawat pun jarang-jarang. Semayang berkadang-kadang. Mampu eh. Sedekah pula kedekut piang. Pakai da'ah. Nak cari Nabi tahu mana? Kalau tak jumpa situ, kata Anas. Atlubni indal haud. Nabi kata, aku tunggu di kolam Kausar. Depan dia adalah pintu syurga. Siapa dapat minum, api neraka tak akan jilat batang tubuh dia. Api syurga tu eh. Anas risau. Kita boleh senyum. Tu teras mayang, jemaah jarang-jarang boleh duduk senyum lagi. Tentang tengok ni. Jadi bila Nabi akan masuk syurga dulu, dan di belakang Nabi adalah umat dia, Nabi Musa tanya lagi. Qala, wa man ummatuhu? Ya Rabbi, ciri umat Muhammad ni macam mana? Siapa orang dia? Ni dia. Tuan-tuan, parti tengok benda ni penting. Takut tempih dia kena atas kepala kita. Tengok-tengok punya bagus melenggok, ciri umat Muhammad tak ada. Kena atas kita, kita lepas, kena dekat anak beranak kita. Anak beranak kita tak lepas pula dah. Kita lepas anak beranak, kita lepas anak pak menekan kita kena. Anak jiran kita kena. Orang taman kita kena. Habis, tuan-tuan. Okey. Siapa dia? Bila Nabi Musa tanya ciri umat Muhammad yang nak duduk belakang Nabi ni, yang nak masuk syurga ni. Qala wa man ummatuhu? Siapa umat dia ya Allah? Qala. Alhamiduna yahmaluna sa'udan wa hubuta. Yang pertama, wa ala alhamiduna yahmaluna sa'udan wa hubuta wa ala kulli hal. Yashudduna awsatahum wa yutahhiruna atrafahum sa'imuna bin nahar ruhbanun bil lail. Ciri umat-umat yang pertama yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa pertama, Alhamid. Umat Muhammad adalah orang yang pertama bersyukur kepada aku. Bersyukur ni maksud apa? Tuan-tuan, dalam perkataan hadis ini, Hamiduna yahmadu ni, orang yang banyak bersyukur ni, Nabi SAW yang ditunjuk oleh Nabi, cara Nabi bersyukur, Nabi sembahyang, bukan sahaja yang fardu, malahan yang sunat sampai bengkak kaki. Betul eh? Tuan-tuan bisa dengar? Nabi bengkak kaki, jadi bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu dah ahli syurga, kamu kekasih Allah. Kenapa engkau sembahyang sampai bengkak kaki? Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura. Nabi kata, bukankah aku ni seorang hamba yang patut bersyukur kepada Allah? Cara Nabi bersyukur, Nabi perbanyakkan sujud kepada Allah.
Cara Nabi bersyukur, Nabi sembahyang bukan sahaja yang wajib, malahan Nabi perbanyakkan yang sunat. Maknanya, ciri umat Muhammad yang pertama hak wajib, yakni solat lima waktu dia tak tinggal. Yang kedua, dia perbanyakkan sembahyang sunat. Tuan-tuan, ciri itu ada kat kita tak? Kalau boleh, kalau boleh. Tahajud tu perwajib dekat diri kita, kalau boleh. Tuan-tuan jangan silap faham pula ni. Tahajud tu sunat. Sunnah Nabi. Saya kata perwajib untuk diri kita. Bukan kita buat hukum baru. Saya hidup kata, ustaz tu kata tahajud wajib lah. Tak. Sunat. Hukum dia sunnah. Tetapi kita kalau boleh dekat diri kita masing-masing ni, perwajibkan. Sebab apa? Sebab Quran sebut. Orang yang akan bangun duduk belakang Nabi Muhammad dan masuk syurga ni, orang yang bangun rajin bangun bertahajud. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafidatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila tiba di pertengahan malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafidatan lak, bangunlah. Sujudlah, bertahajudlah. Asa, mudah-mudahan. An yab'asaka, Allah akan bangunkan kalian, kata Al-Quran. Aku akan bangunkan kalian. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan bangunkan kita bersama orang yang darjat dia tertinggi dan terpuji. Siapa orang dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara bersyukur di sini makna apa? Yang wajib beres, yang sunat banyak. Sembahyang jangan tinggal. Sembahyang sunat kena banyak. Itu ciri yang pertama nak duduk belakang Nabi. Nabi syurga. Tuan-tuan, boleh buat tak? InsyaAllah, pakat-pakat, nekat. Nah, cuba, berubah. Tiap-tiap malam tu bangun awal sikit lah, pukul 5 tu, dan lagi bertahajud. Nah. Lepas tu sunat, sebelum subuh, qabliyah, jangan tinggal. Sebab apa Allah Ta'ala sebut kepada Nabi? Kemuliaan dia, Nabi sampaikan kepada kita dalam bentuk hadis dia, khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat, rakaatan. Sebelum daripada sembahyang subuh, Nabi akan sembahyang. Qabliyah. Ataupun sunat fajar. Dua rakaat ini terlebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Tuan-tuan. Berat ni, no? Kita buat tak? Kita buat. Bini kita buat tak? Buat. Anak kita? Anak kita ada 5 orang. Buat tak 5-5 tu? Ciri dia. Ni, yang pertama. Lepas tak tuan-tuan ni? Cuba tanya tengok. Lepas? Okey, anak kita buat. Buat penakaian kita, buat tak? Tak. Okey, buat. Mak penakaian kita, buat. Anak buat penakaian kita, buat tak? Tak. Anak jiran kita, buat tak? Ini ciri. Kena ada ciri ni. Walaupun ciri bukan menjamin 100% untuk ke syurga, tapi Allah dah highlight dah. Orang yang akan berada belakang Nabi, inilah pilihan utama dia. Pilihan utama, Allah akan cari orang yang macam ni. Sebab Quran menyebut dah, tahajud ni merupakan orang yang bakal dibangunkan berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Berat ni kita ni. Seringan-ringan benda yang Allah bagi bukan banyak. Peristiwa Isra wal Mi'raj asal Allah Taala bagi 50. 50. 50 waktu. Tu hak asal tu. Turun jumpa Nabi Musa, Muhammad. Dia minta takfir lah, minta kurang lah. Umat akhir zaman, umat kamu tak macam umat aku. No. Minta lagi. Nabi naik pula minta kurang, 5 waktu kurang turun. Satu riwayat kata 9 kali. 9 kali berapa? 5 kali 9 berapa? 45, asal 50. 9 kali naik turun. 5 kurang lagi. Oh, kurang lagi. 5 lagi. Turun lagi jumpa Nabi Musa. Berapa? Kurang dah. 5 lagi. Oh, minta kurang bagi banyak sikit. Naik. Sampai last kali tinggal 5. Nabi Musa suruh naik lagi. Minta kurang lagi. Dah Nabi kata 5 apa cukup. Aku malu dah. Nabi dah rasa malu dekat Allah. Nabi Musa tahu. Berpandu kepada umat dia. Kita teruk lagi. 5 waktu pun tak mampu nak buat. Betul. Kalau boleh Nabi Musa nak berapa? Ha? Nabi Musa nak suruh minta sampai berapa? Agak-agak lah. 2.
boleh menyakit. Satu pun boleh menyakit. Satu Allah Ta'ala bagi waktu subuh, dua rakaat. Orang ramai berlungguk tak boleh buat, betul tak? Sekalipun satu ramai tak boleh buat lagi tuntutan ni, walaupun sikit. Sebab tu ciri ni susah, saya kata. Lima waktu ni pun merangkak. Kadang-kadang lewat, kadang-kadang kena qadha. Subuh duk lewat sedia, kadang-kadang terlucuk terih waktu. Tak suruh kira waktu lain, ambil subuh dulu. Sebab subuh ni, waktu pukul 5 ni bukan orang duduk-duduk pejabat dah. Orang tak ada duduk dalam kebun kelapa sawit dah. Semua orang duduk mana waktu tu? Duduk dalam selimut. Tentu kan? Kalau lapak waktu tu, nah, boleh suruh bini bangun masak. Tak tahan dah lapak saja. Pukul awal pukul 5. Han tolong masak kan? Nak masak tonggih habis. Letang buka api tak ada, gas habis abang. Tak apa, tak apa. Tonggih ada sebelah satu lagi. Dia boleh bangun bangkit salin tonggih tu, lapak punya pasal. Tonggih tu berat 25 kilo. Tapi kalau sembahyang subuh, kain selimut dia tak sampai 200 gram pun. Kadang-kadang tidur tak selimut pun, pakai telanjang dalam kain stong dia apa ya. Boleh bangun tak? Tak bangun. Satu rakaat, dua rakaat subuh pun belum tentu lagi, tuan-tuan. Sebab tu Allah letak yang ni pertama. Dan akhirat besok pun Allah SWT nak hitung yang ni amalan pertama, ra'sul ibadah, kepala gerabak yang pertama ni. Panjang lagi. Depan ni pun pasang loceng hak paling deras malam ni. Sebelum ni bunyi slow, malam ni bunyi kuat. Okey, itu yang pertama. Kita meringkaslah malam ni lah. Kita main lain insya-Allah bulan depan. Yang kedua, yashuduna awsatahum. Umat Muhammad ni umat yang menjaga aurat, menutupi aurat paras atas hingga ke bawah. Yang ni pun banyak kita fail. Nah, orang lelaki okey. Boleh kata kebanyakannya okey lah. Yang masalah tu orang perempuan. Tutup aurat ni arahan Al-Quran, tuan-tuan. Allah nak, bukan makhluk nak. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, kul, suruh kul li azwajika, suruh isteri kamu, mulakan dengan isteri nabi, wa banatika, anak perempuan kamu, anak perempuan nabi, wanita al-mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, termasuk anak bini kita. Ayyudnina 'alaihinna min jalabi bihin, berjilbab, bertudung labuh. Syarat dia ulama letak dan berpandukan ayat ini, labuh mana ke paras dada. Dada kena tutup. Banyak tudung lo ni ak katah. Tujuan dia apa? Nak tutup zinah, perhiasan, tak boleh nampak rantai. Tak boleh nipih, nampak sampai subang telinga nampak, tak boleh. Ramai orang pun pakai tudung sekarang ni, jarang macam penapih tel. Ramai yang pakai singkat atas pada parah dada. Allah SWT suruh tutup tentang dada tu, sebab Allah tahu punca nafsu ni, Allah Ta'ala turun kepada orang lelaki yang normal, tuan-tuan. Dia boleh tengok tentang dada tu bila dia terbuka. Betul ke tak? Betul. Orang lelaki yang sihat, nah, orang yakin yang sihat tubuh badan, sihat minda dia. Sebab tu Allah Ta'ala suruh perempuan tutup dan tu. Tuan-tuan. Jadi bila pakai tang tu terbuka, t-shirt lengan pendek, ketat tang dada tu, tu yang kes naik motor melelong dalam masjid tu. Oh ustaz, saya tak ada apa tengok tang dada bengkok tak mana, tak ada apa. Oh itu orang terencat. Orang sihat macam kita tak boleh. Tuhan Allah suruh tutup tu ada hikmah dia. Nafsu punca dia main tang tu dulu. Betul lah. Betul lah Allah sebut tu. Allah tahu dah. Allah buat kita, Allah campak nafsu dalam batang tubuh kita, dia tahu macam mana bentuk nafsu dia. Labuh tutup parah dada. Jangan singkat. Jangan jarang. Dia lah tu. Kalau anak kita tak mau ikut, pakai tudung ikut nafsu, singkat, jarang, nampak habis semua. Seluar ketat, baju ketat. Dia lawan siapa, saya nak tanya. Dia lawan siapa? Lawan saya kah? Tak. Lawan tu imam kah? Tak. Lawan Nabi kah?
Lawanlah syariat turun kat Nabi. Lagi paling teruk, lawan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan hukum ini. Kena lah tuan-tuan. Selucuk dah satu ciri. Dudukkan siapa? Kat anak perempuan kita. Duk sulap ketat, jin ketat, sedia-sedia. Eh bukan, orang perempuan ni tak haram pakai seluar. Pakailah nak pakai seluar pun. Tapi longgarkan. Baju tu labuhkan. Tutup, jangan bagi nampak bentuk batang tubuh tu. Ni pakai seluar, umur 25, pakai seluar adik dia umur 17. Merening, orang tuan-tuan kata merening. Tuan-tuan tahu merening. Benda ni selalu kalau nak jumpa seluar ketat, baju ketat, jumpa di mana? Ah, tahu pun pasal malam, kau jempi lah tu. Sebab tu adalah hadis tu. Tuan-tuan tengok cek hadis Anas bin Malik. Allah Ta'ala sebut apa? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat Allah paling kasih, paling sayang negara kita, tang mana? Kita berkumpul di masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat Allah Ta'ala turun kemurkaan di mana? Aswaq, suq. Pasal malam, pekan hari. Pasal apa turun? Di situlah tempat orang tinggal semayang. Pergi sebelum maghrib, balik lepas insya. Di situlah tempat orang dedah aurat. Sulak ketat, jin ketat semua orang tu. Di situlah tempat orang tipu dan timbangan. Semua bak dosa besar berkumpul orang tu. Ha, ni bak hadis. Tentang berat. Ciri yang kedua, tak lepas. Siapa dia? Siapa tu? Anak kita. Dia duduk pakai teruk-teruk tu. Cucu kita. Sepupu kita. Zaman lalu ni bukan boleh tegur tak ketahuan. Dia kata dah alim sangat. Dia kata beramai seorang-seorang cukup lah. Dah jadi radio buruk ke apa. Jaga kain sendiri. Jangan duduk jaga tepi kain orang. Islam suruh jaga bukan sekat tepi kain. Dalam kain lagi penting Islam suruh jaga. Sampai dalam kain. Orang tua dulu dia kata apa? Anak hang, anak aku pun anak hang. Pakat tegur lah. Lah ni zaman kita tak boleh. Jangan buat tak ketahuan halah. Mana agama ni jadi serpihan dalam hidup. Ad-dinu nasihah. Agama ni asas dia nasihat. Perbaiki orang. Bagi jadi elok. Lah ni orang kata celakui. Tegur orang tak ketahuan. Tengok lama tak boleh. Tengok lama lagi dia buat mata terbeliak. Usia-usia apa dia kata orang tua. Galak nak mampus. Tak pasal-pasal kena kita. Hanya nak tengok. Jaga cikgu, berat ni. Kita ambil sekali lalu nah. Wa yutahhiruna atrafahum. Umat-umat ciri dia juga orang yang sentiasa jaga wuduk. Ah, ni nak kena jaga tuan-tuan. Duduklah masjid baru 10 minit dua kali ambil wuduk dah. Macam mana tak tahu Ustaz eh. Orang yang sentiasa berwuduk. Saimuna bin nahar, ruhbanun bil lail. Umat Muhammad juga orang yang rajin puasa. Bukan saja Ramadan, puasa sunat. Tambah bulan Rejab ni panjang cerita bab puasa sunat ni. Ruhbanun bil lail, malam hari kita menjadi tetamu Allah. Orang yang kuat beribadah. Akbala minhumul yasir wa adkhilhul jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Tuhan kata aku terima depa ni. Permudahkan umat Muhammad ni masuk syurga dengan dua kalimah syahadah, dengan amalan yang tadi. Bila Nabi Musa dengarnya tu, Nabi Musa tawarkan diri dia. Kagum dengan Muhammad dan umat Muhammad ni, Nabi Musa kagum sangat. Dia minta dekat Allah, qala ij'alni nabi tilkal ummah. Boleh tak aku jadi nabi bagi umat ni? Nampak kita masuk syurga mudah. Ada ciri. Boleh tak? Nabi Musa kata, tawar diri dia nak jadi Nabi. Qala nabiyuha minha. Nabi dia dah ada di kalangan dia. Bangsa Quraisy, Nabi Muhammad. Dah ada-ada. Nabi Musa dia nak sangkut juga ni dengan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Qala ij'alni min ummataha zalikan Nabi. Kalau macam itulah, jadikan aku ni umat Nabi ni. Allahu Akbar. Nabi Musa tawar nak jadi umat Nabi Muhammad macam kita. Tentu sedap ke tak ni? Nak turun daripada taraf Nabi jadi umat Muhammad. Sebab kemuliaan Muhammad tu. Nak tumpang apa yang ada pada Muhammad tu. Kita yang terbaik Allah hantar. Tak mau ambil faedah, ambil peluang. Tak mau ikut Muhammad. Malahan berapa ramai yang tak suka dekat syariat Muhammad. Ni tuan-tuan ni. Nak mari dah ni. Ni pilihan raya nak mari. Kena jaga mulut je duduk celapa yang tak ketahuan ni. Kalau kita bukan ahli dia,
Nak cakap bab Islam, bab hukum hakam, bab hudud, tak payah cakap. Tak payah cakap. Sebab merosakkan akidah kita, terperangkap kita. Sebab kalau kita tengok fatwa Abdul Aziz bin Baz, dia kata apa? Siapa yang mengatakan hukum manusia terlebih baik pada hukum Allah, kufur. Mudah ha? Dia kata hal ni pun elok dah undang-undang ni duk kalau nak buat hudud apa? Jaga. Abdul Aziz bin Baz kata, jatuh akidah dia. Ha. Mengatakan apa yang makhluk bawa ni elok, hak Allah tak elok. Kita dah buat undang-undang lah ni elok dah. Duk kalau nak buat hudud apa? Nak pergi mundur. Murtad, kata Abdul Aziz bin Baz. Ni pelihara yang nak main ni. Beringat. Saya bukan nak cerita mana-mana parti, nak cerita hukum. Sebab kalau kita bukan ahli dia, peleceh hak agama Muhammad bawa, hukum hakam Muhammad, lubang neraka tuan-tuan. Jangan buat main-main. Ataupun dia bagi sama. Macam mana? Contoh dia. Abdul Aziz bin Baz kata jatuh juga akidah. Alah samalah, dia kata hudud ke, lock right ada buat ni ke, denda hukuman manusia. Sama ya, yang ni pun ada masalah, yang ni pun kalau buat ada masalah. Dua-dua sama. Yang Allah tu turun taraf sama dengan makhluk. Jatuh akidah. Dia kau. Ni nak beringat ni. Mungkin mari lepas ni dah pilihan raya dah no? Nak beringat. Kalau buat hukum hakam yang dibawa oleh Muhammad, buat hudud, jangan bercakap kalau kita bukan ahli dia. Siapa kata Allah tak elok, hak ni elok, jatuh akidah. Siapa kata sama elok, hak makhluk dengan Allah bawa, Quran pun elok, hak kita dah buat pun sama elok, jatuh akidah. Siapa kata yang Allah bawa tak elok, hak kita dah buat elok. Dia kata Quran ni hak hudud pun zaman Nabi, zaman Arab jahiliah dulu boleh lah. Zaman kita zaman moden, jatuh juga akidah. Hanya satu yang dia terima akidah dia. Apa-apa yang datang pada Allah dan Rasul terbaik. Yang datang dalam makhluk semua berbentuk nafsu. Hak tu pun terima. Jangan buat main-main lah. Lalu ni orang cakap di kedai kopi lagu tu. Alah kita nak buat dia elok dah. Kalut-kalut apa. Jaga akidah hang tu. Ni nak perosok masuk lubang neraka ni hadis ni sebut ni. Bukan senang. Nabi Musa tawar nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala kata, aku dah tetapkan. Dan hantaran jadi umat Muhammad dah terlewat dah. No, dah terlewat dah. Aku tak terima. Tetapi Allah Taala sebut sa'ajma'u bainahu wa bainaka fi daril jalal. Aku akan himpun dengan kamu dengan Muhammad dalam syurga kelak. Maka Nabi Musa seronoklah boleh berjumpa dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Itu insya-Allah kita akan sebut lagi hadis ni panjang lebar. Hadis ni panjang. Faham tu? Penting tu hukum makan hak ujung tu, takut terperosok masuk lubang neraka pasal apa? Pasal mulut seminit dah. Elok dah dia kata, ha jaga. Fatwa Abdul Aziz bin Baz. Pentahkik kitab Sahih Bukhari. Tadi orang tanya pula siapa dia Abdul Aziz bin Baz ni? Pentahkik kitab Sahih Bukhari. Orang cukup alim di Mekah. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat ilmu malam ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna waridna wa ba'anna wa asirna wa la tu'sir 'anil karim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.